Alhamdulillah. Nusa, Rara, sebentar lagi azan subuh loh. Gosok giginya ya. Tapi pastikan gak ada sisa makanan yang tertinggal dalam mulut. Jangan lupa niat puasanya juga ya. Iya, iya Uma. Masih ada satu lagi. Astagfirullah. Masih ngemil aja, Ra. Dari kemarin buka puasa sampai sahur gak berhenti munya. Ini kan puasa pertama Rara. Makannya harus banyak biar kuat sampai maghrib. Wah, makan itu secukupnya, bukan makan sebanyaknya. Error. Rara kan masih kecil, jadi harap maklum. Alasan. Bentar lagi masuk azan subuh. Yuk, sikat gigi dulu. Kan saja deh, Rara nggak sikatan dulu. Hah? Kok nggak sikat gigi sih? Rara sengaja ya ninggalin sisa makanan di gigi untuk bekal puasa ya? Biar kuat puasanya gitu. Hehe, iya dong. Habis makan dan sebelum tidur itu harus sikat gigi. Sisa makanan di mulut itu gak bakalan bikin kita jadi kuat puasa. Malah bisa bikin gigi bolong, jadi sakit. Karena itu kan kuman. Makanya, Ra, dengerin nih. Halo, aku Gigi, mulut rumahku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Oh, terus baiknya sikat gigi kapan ya? Sehabis makan dan sebelum tidur. Setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Ini apaan sih, Ra? Kenapa jadi Nusa yang disikatin giginya? Daripada kan Nusa ngomong terus, nanti kelupaan. Jadi Rara yang sikatin giginya kan Nusa. Nusa, Rara, udah mau subuh. Ayo cepat ambil wudhu ya. Iya, Ma. Ayo, Ra, cepetan. Mm-hmm.